subscribe please, subscribe gratis loh, gratis buat subscribe supaya gue bisa lebih semangat lagi membuat konten-konten yang menarik buat kamu semuanya. Ayo, hitung ya, 1, 2, 3 subscribe. Ada sebuah kisah mistis tentang pendakian di Gunung Gede Pangrango yang ada di daerah Cianjur. Seperti apa kisahnya? Langsung saja mari kita simak berikut ini. Kenalin, nama saya Rian, mahasiswa di salah satu kampus di Kota Bandung. Bagi saya, hiking atau naik gunung merupakan aktivitas yang sangat saya gemari. Kadang bisa 2 minggu sekali, saya pergi ke alam bebas. Di kampus, saya punya beberapa teman yang juga senang dengan aktivitas alam bebas. Jadi, kalau kemana-mana, ada saja teman yang ikut saya untuk sekedar camping di bumi perkemahan atau naik gunung. Saat itu libur UAS semester ganjil. Saya dan 3 teman yang lain, yaitu Rama, Ahmad, dan Fajri, memutuskan untuk naik ke Gede Pangrango yang ada di daerah Cianjur. Karena kami merasa Bandung ke Cianjur relatif dekat, kami putuskan untuk pergi menggunakan motor dari Bandung. Kami berencana untuk ke Cianjur 2 hari sebelum memulai pendakian. Karena kebetulan Ahmad memang asli orang Cianjur, jadi kami bisa beristirahat dan membeli keperluan logistik untuk keperluan nanti. Jumat pagi kami berkumpul di kosan Ahmad. Barang dan alat-alat pendakian saya cek dan semuanya aman. Saat itu kami sepakat untuk pergi setelah sholat Jumat. Namun ternyata kami harus geser rencana. Hujan turun dengan deras. Keberangkatan akhirnya diundur menunggu hujan reda. Jam ke jam kami tunggu, ternyata hujan tak kunjung reda. Hingga akhirnya jam 9 malam, hujan akhirnya benar-benar reda. Kami pun bergegas berangkat. Setelah prepare ini itu, saya dan teman yang lain berangkat sekitar 9:30 malam. Estimasi perjalanan menuju Cianjur kira-kira sekitar kurang lebih 3 jam, kalau pakai motor. Setelah melewati Cimahi, kami tiba di Padalarang, dan melipir ke pom untuk isi bensin. Jalanan relatif sepi, tak banyak kendaraan selain kami yang lewat. Setelah isi bensin, kami pun kembali melaju. Gak terlalu ngebut dan pelan, kami pacu motor melewati wilayah Padalarang. Kami masuk ke jalan yang dekat area wilayah tambang kapur. Jalan cenderung sepi dan banyak tikungan naik turun bukit. Saya yang pada saat itu bawa motor, tiba-tiba rem mendadak karena ada anak kecil yang nyebrang di tengah kegelapan. Hampir saja ketabrak. Anak kecil tersebut kira-kira sekitar usia anak SD, menggunakan baju main anak. Tak ada yang aneh sama sekali. Ia jalan perlahan dan cenderung lama. Saya pun ditepuk Fajri. Ia bingung kenapa saya berhenti. Saya pun jelasin kalau ada anak kecil yang nyebrang di depan. Ketika saya toleh lagi ke depan, anak kecil tersebut menghilang. Fajri bilang kalau di depan gak ada siapapun yang nyebrang. Fajri ngira kalau saya berhenti untuk mengucek mata karena debu kapur yang sangat ganggu. Saya pun terdiam. Bulu kuduk saya berdiri. Tak pikir panjang, saya segera jalan lagi. Sambil gas perlahan, gua cek lewat spion. Dan ternyata anak kecil tersebut ada di pinggir jalan. Ia melihat saya dengan wajah pucat, mata merah mencolok dan senyum yang sangat panjang. Saya semakin merinding. Saya gas dan nyoba susul Rama yang ada di depan. Kami pun akhirnya bertemu di Taman Asmaul Husna 1 jam sebelum masuk ke kota Cianjur. Di situ Fajri jelasin kenapa saya dan ia bisa lama. Rama pun tertawa. Ternyata ia juga melihat. Namun sosoknya sedang bergelantungan di atas pohon yang besar. Ternyata saya berdua apes. Setelah istirahat sejenak, kami melanjutkan perjalanan lagi menuju kota Cianjur. Kurang lebih 1 jam, akhirnya kami sampai di rumah Ahmad. Kami bersih-bersih, makan dan ngobrol-ngobrol sebentar di luar. Rama pun menceritakan, sebenarnya ia juga merasa diganggu ketika di jalan. Setelah masuk ke jalan yang gelap, ia merasa kalau ban motornya bocor. Rama pun memutuskan berhenti dan mengecek. Ternyata nggak bocor. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan lagi.
15 menit kemudian, Rama berhenti lagi karena ia merasa ban terasa bocor karena ban belakang terasa goyang. Ketika dicek, ternyata aman, gak bocor. Awalnya, dia rasa mungkin itu hanya perasaannya saja. Tapi setelah 15 menit berselang, bannya terasa goyang lagi. Kemudian ia memutuskan berhenti dan mengecek ban. Ternyata masih aman. Ia pun mengecek lahar dan bearingnya. Ternyata aman juga. Setelah Rama sadar ia merasakan hal yang janggal, ia pun segera berdoa. Setelah selesai, Rama pun langsung melihat ada sosok perempuan di seberang jalan. Sosok tersebut memakai pakaian warna putih dan berlumuran darah. Ia terlihat seperti melambai-lambaikan tangannya. Akhirnya, mereka langsung tancap gas semaksimal mungkin. Selesai mendengar cerita Rama, sekitar jam 1:30, kami pun bergegas menuju kamar tidur. Badan udah kerasa banget pegel-pegel. Saya pun mencoba untuk tidur. Dan jam 3, saya pun kebangun karena ngerasa gerah dan panas banget pada saat itu. Ketika bangun, suasana rumah sangat hening. Saya coba kipas-kipas pakai kertas yang ada di meja. Karena panas banget, saya buka jendela kamar sedikit. Karena jendela tersebut nggak ada gordeng, jadi saya bisa ngelihat jalan gang yang ada persis di luar jendela. Gak lama berselang, saya dengar suara langkah kaki, tapi setengah diseret. Saya sih awalnya mikir mungkin saja orang yang pergi ke masjid. Soalnya kan emang gak jauh dari rumah Ahmad, ada masjid. Tapi makin saya perhatiin, kok langkahnya berasa mondar-mandir gitu. Karena penasaran, saya coba lihat keluar. Ternyata sepi, yang ada malah kucing lagi tidur di atas pagar. Mungkin salah dengar. Selepas dari saya cek, emang suara langkah tersebut memang berhenti. Tapi ketika saya lagi bengong ngeliatin jendela yang terbuka, tiba-tiba muncul sosok perempuan. Rambut panjang yang kelihatan cuma bentuk mulutnya yang lagi senyum ke arah saya. Karena ketakutan, badan saya serasa kaku gak bisa bergerak. Mulut benar-benar serasa dikunci. Akhirnya, saya coba paksa gerakin kaki. Saya coba tendang Fajri yang emang deket dari kaki. Akhirnya, ia bangun. Sosok tersebut kemudian hilang. Fajri nanya ada apa. Saya bilang kalau saya ngalamin mimpi buruk. Gak lama dari situ, azan subuh berkumandang. Teman yang lain pun kemudian bangun. Paginya, Rama bilang kalau dua temannya mau ikut, Huda dan Agi. Katanya, sore berangkat ke Cianjur dari Sukabumi. Hari itu, saya putuskan untuk membeli berbagai keperluan logistik karena rencana kami di gunung selama 3 hari 2 malam. Jadi kebutuhan kami mesti lebih dari biasanya. Singkat cerita, sore itu Huda dan Agi datang. Kami menyantap makan malam yang sudah disiapkan oleh ibunya Ahmad. Setelah itu kami lekas ke kamar dan tidur. Keesokan harinya, Ahmad mengajak kami untuk mancing ikan di empang keluarganya. Kami pun sepakat untuk pergi. Sekitar jam 2, kami bergegas dengan membawa beberapa coran pancing juga umpannya. Jaraknya tak begitu jauh. Hanya sekitar 15 menit kami pun sampai. Empangnya ada di belakang rumah neneknya Ahmad. Anehnya, kolam tersebut dikelilingi oleh makam. Jadi, kami mancing di tengah makam. Pengalaman baru bagi saya. Karena kami tidak semua memegang joran, saya pun jadi penonton setia. Duduk di antara makam, memang agak merinding rasanya. Belum 1 menit umpan dilepaskan, Rama mendapat ikan yang cukup besar. Ada harapan, sepertinya kami akan mendapatkan banyak ikan. Tapi, berjam-jam kemudian, tak ada lagi ikan yang menghampiri. Jam terus bergerak, tak terasa sudah jam 5. Karena merasa frustasi, akhirnya kami diberikan ikan oleh bibinya Ahmad, hasil panen ikan kemarin. Saya pun meninggalkan empang.
Namun rasanya seperti ada yang melempar tanah dari balik pohon besar. Ketika saya menoleh, ternyata ada sosok anak kecil. Mungkin sosok tersebut mengajak main. Akhirnya saya hiraukan. Kami pun pamit lalu pulang menuju rumah Ahmad. Setelah sampai, kami pun gantian untuk mandi, lalu makan dan membicarakan rencana ketika pendakian. Saya sebagai ketua rombongan melakukan briefing dengan detail agar pendakian kali ini berjalan lancar. Karena kita akan melakukan pendakian dua gunung sekaligus, yaitu Gunung Gede dan Pangrango, maka dibutuhkan waktu sekitar 3 hari 2 malam. Ini merupakan pendakian ketiga saya ke Gede Pangrango, sehingga saya hafal betul bagaimana trek yang akan kami lalui nanti. Setelah briefing, kami pun packing ulang bawahan dan mengecek kembali alat-alat pendakian. Ahmad dan Rama pergi ke pasar untuk membeli sayuran dan bumbu masak yang akan kami bawa besok. Setelah selesai packing ulang, tak lama Ahmad dan Rama datang. Malam itu kami putuskan untuk tidur sesegera mungkin. Lumayan untuk menjaga tenaga buat besok. Singkat cerita, esoknya sekitar jam 7 pagi, setelah selesai sarapan dan prepare, kami pun menumpang angkutan desa menuju base camp Gunung Gede di daerah Gunung Putri, Cianjur. Sekitar 1,5 jam kami pun sampai di base camp Gunung Putri. Setelah mengurus izin simaksi, kami pun memulai pendakian sekitar jam 10 pagi. Target camp hari pertama adalah di alun-alun Surya Kencana. Estimasi sekitar 4-5 jam untuk sampai ke sana. Perjalanan pun cukup lambat, karena Ahmad memang jarang olahraga, dia pun sering meminta istirahat. 1 jam berlalu, kami pun sampai di pos 1, yaitu pos Legok Lenca. Tak banyak pendaki yang kami temui, lagi pula pada saat itu hari Senin, jadi wajar jika sepi pengunjung. Di pos Legok Lenca, hanya ada satu rombongan pendaki yang hendak turun. Gagal muncak katanya, semalam ada badai. 15 menit istirahat, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Karena Ahmad berjalan agak lambat, saya pun mengusulkan teman-teman yang lain untuk jalan duluan. Mereka pun sepakat. Kami janjian untuk saling menunggu di depan setiap pos. Saya berjalan di belakang menemani Ahmad. Entah kenapa, gak biasanya saya jalan di belakang. Saya ngerasa ada perasaan buruk, tapi harusnya semua berjalan lancar. Saya tetap mencoba positif. Sepanjang perjalanan, saya dan Ahmad ngobrol ngalor ngidul untuk memecah keheningan. Suasana saat itu memang sepi. Hanya ada suara burung dan gesekan daun akibat angin. Ahmad pun sesekali berhenti. Namun saya terus dorong agar tidak terlalu lama istirahat. Saya berjalan tepat di belakang Ahmad, mungkin selisih 10 meter. Jadi kami saling ngobrol tanpa melihat satu sama lain. Ahmad memang tipikal orang yang suka bercanda. Bisa dibilang tim hore. Jadi setiap apa yang dilakukannya memang lucu. Ia tak henti-hentinya mengeluarkan joker receh. Saya pun tertawa kecil. Anehnya, di setiap saya tertawa, suara saya serasa bergema, seperti dua lapisan suara. Hal itu dirasakan Ahmad. Dia pun sempat bertanya, mengapa bisa terjadi pantulan suara? Saya coba menjelaskan dengan alasan yang spontan, sambil nyari penyebab suara tersebut. Kami berdua cuek, kami tertawa dan suara ketawa saya memang masih seperti menggema. Saya penasaran. Hingga akhirnya ketika kami saling tertawa lagi, saya langsung spontan berhenti ketawa. Anehnya, suara tertawa tersebut masih ada dan jelas seperti di belakang saya. Jarak suaranya pun gak jauh, mungkin 5-10 meter. Sepertinya Ahmad gak sadar. Saya coba tenangin hati dan pikiran. Kalau saya panik, apalagi Ahmad. Suara tertawa tersebut terus mengiringi perjalanan kami menuju pos 2.
Saya berusaha cuek, walaupun badan sudah setengah merinding. Jalan Ahmad memang lambat, tapi tetap saya press biar bisa sesuai target waktu. Akhirnya, kami pun sampai di pos 2, sekitar jam setengah 2. Meleset 1 jam dari perkiraan. Di sana saya akhirnya ketemu lagi sama teman yang lain. Kita memutuskan untuk makan siang, mengisi tenaga. Suasana di pos 2 yaitu pos Buntut Lutung cukup ramai. Tapi kebanyakan adalah pendaki yang turun. Saya pun sempat ngobrol dengan pendaki lain. Ternyata ada 2 rombongan lain yang sudah naik ke atas. Jadi sepertinya ada 3 rombongan yang mendaki di hari yang sama dengan kami. Makanan pun digelar. Kami menyantap ikan hasil panen, lumayan juga. Setelah makan, kami istirahat sejenak sambil membereskan sampah bekas makan. Saya lihat ada 2 orang pendaki yang naik. Lantas, saya sapa dan ajak ngobrol. Ternyata mereka dari Bekasi. Mereka pamit untuk naik duluan. Keren, gak pakai istirahat, gumam saya dalam hati. Lalu Fajri pun menanya, ngapain lu ngomong sendiri? Lah, jelas-jelas gua ngobrol sama orang. Teman-teman yang lain pun meyakinkan kalau saya ngomong sendiri. Aneh, mungkin mereka gak sadar ada yang lewat 15 menit kemudian. Sekitar jam 2 kami melanjutkan perjalanan. Awalnya kami jalan beriringan, namun perlahan akhirnya terpencar lagi. Saya dan Ahmad masih berada paling belakang. Saat itu langit terlihat mendung, padahal sebelumnya panas terik. Kabut pun perlahan turun. Suasana hutan yang gelap ditambah kabut memang ngeri-ngeri sedap. Akhirnya keadaan tersebut disempurnakan oleh hujan yang turun sangat deras. Saya dan Ahmad segera memakai jas hujan. Perjalanan kali ini tambah berat dengan kondisi yang kurang menguntungkan. Ahmad pun makin berjalan lambat. Saya coba memaklumi. Ia sedikit mengeluh karena capek dan hujan. Saya terus memberikan semangat. Hingga pada akhirnya Ahmad duduk dan bersandar di bawah pohon besar. Mungkin capek. Saya pun ngajak ngobrol, tapi dia tetap diam dengan tatapan kosong. Saya mulai khawatir. Saya coba dorong badan Ahmad. Dia tetap diam. Saya pun akhirnya nepuk pundak dia sambil nyuruh istighfar. Ahmad tiba-tiba seperti kaget. Dia ngerasa kayak orang linglung. Ia cuma bilang gak apa-apa. Di tengah hujan yang deras, saya nyuruh dia untuk istirahat sebentar. Sekitar 5 menit, kita melanjutkan perjalanan. Ahmad mengeluh kalau punggung dia terasa berat. Saya putuskan untuk bawa tas dia. Jadi, saya gendong 2 tas. 10 menit kemudian, Ahmad merasa punggungnya masih berat, dan dia malah kepanasan. Saya terus mencoba menenangkan dia. Saya coba nyuruh Ahmad untuk baca istighfar terus. Akhirnya, dia merasa baikan. Kini, air hujan berubah menjadi es. Kami berdua diterpa hujan es. Ahmad berjalan tambah lambat. Saya terus coba semangatin dia agar terus maju. Kami berdua berjalan di antara hujan es dan gelapnya hutan. Saya terus menyemangati Ahmad. Walaupun dalam hati, saya sebenarnya lumayan panik. Setengah jam berjalan, Ahmad meminta untuk break lagi. Saya iyakan. Saya pun menengok ke belakang, ke bawah tanjakan. Ketika saya lihat ke belakang, saya samar-samar lihat sosok perempuan di balik pohon. Perlahan, sosok tersebut merangkak naik hingga duduk di atas dahan pohon. Kakinya mengayun-ayun, wajahnya tertutup oleh rambutnya yang panjang. Setengah ketakutan, saya meminta Ahmad untuk melanjutkan perjalanan. Kami pun kembali berjalan dengan trek yang cukup curam. Sekitar 1 jam kemudian, kami pun sampai di pos 3, yaitu pos Lawang Saketeng. Kami pun akhirnya bertemu kembali, saya dan Ahmad.
tiba di pos 3 sekitar jam 4 kurang. Berarti hampir 6 jam kami berjalan dari bawah, meleset dari perkiraan. Ini pun baru sampai pos 3. Kami mesti melewati 2 pos lagi untuk sampai di alun-alun Surya Kencana. Kami istirahat sebentar. Hujan yang masih turun, tapi tidak terlalu deras. 10 menit duduk-duduk, kami berdiri dan berjalan kembali. Harusnya paling telat 2 jam kami bisa sampai ke Surya Kencana Timur. Hujan membuat jalanan becek dan begitu licin. Kami berhati-hati. Saya dan Ahmad tetap berjalan di paling belakang. Tas Ahmad yang semula ada di saya, kini kembali ia pakai. Kami berjalan perlahan. Kami melewati berbagai tanjakan yang sangat curam. Dengan trek yang licin, beberapa kali kami berdua hampir jatuh. Celana saya kotor karena tanah basah. Setelah 20 menit berjalan, kejadian tak terduga menimpa kami berdua. Ketika Ahmad mencoba naik ke tanjakan, dia pun terpeleset dan jatuh. Spontan, dia berusaha memegang akar pohon, tapi ternyata akar pohon tersebut malah patah. Dia pun jatuh dan kakinya tertekuk ke dalam. Saya langsung menggapai Ahmad agar nggak jatuh ke jurang. Ahmad menggerang kesakitan. Saya langsung cek kakinya, ternyata biru dan bengkak. Saya langsung gotong dia ke tempat yang landai di pinggir trek. Dia benar-benar kesakitan. Saya berusaha tenang. Saya buka P3K untuk mencari balsem dan langsung memijit bagian yang bengkak. Hujan pun reda. Saya cek lagi kaki Ahmad. Ternyata selain bagian betis yang bengkak, pergelangan kakinya pun bengkak. Saya memutuskan untuk istirahat, menunggu kaki Ahmad yang pulih. 10 menit berlalu, Ahmad mencoba berjalan. Ternyata tetap tidak bisa. Agar tidak terjadi hal yang lebih parah, saya putuskan untuk berhenti mendaki. Lebih baik turun. Tapi Ahmad menolak. Ia merasa bisa. Kami berdua debat panjang. Kalaupun turun, ia ingin turun sendiri. Ia merasa tidak enak dengan teman-teman yang lain. Ia merasa jadi beban. Ternyata ia menangis. Saya menenangkan dan memberi alasan. Tidak mungkin kalau Ahmad turun sendiri dengan kondisi seperti itu. Naik bareng, turun bareng. Gak bisa sendiri-sendiri. Ahmad masih bersikeras kalau ia ingin turun sendiri. Emosi saya memuncak. Saya sentak Ahmad berkali-kali karena saya yang ketua rombongan. Saya berhak mengambil keputusan. Saya gak pingin kalau nanti malah tambah parah. Ahmad masih menahan air matanya. Saya coba menenangkan diri sendiri. Tak lama, ada rombongan pendaki lain yang naik. Melihat kami berdua, rombongan tersebut bertanya tentang situasi kami. Saya pun menjelaskan. Akhirnya, saya meminta rombongan tersebut untuk menemani Ahmad. Saya mencoba untuk menyusul teman-teman saya yang di atas untuk turun kembali. Rombongan tersebut pun mengiyakan. Tas saya taruh dan lari ke atas bermodalkan jas hujan di saku celana. Saya lari secepat mungkin dengan nafas yang pendek dan kaki gemetar. Saya terus berlari melewati tanjakan curam yang licin. Sesegera mungkin saya harus menemukan teman-teman yang lain. 15 menit berselang, saya bertemu dengan Fajri dan Huda. Saya menjelaskan kalau Ahmad kakinya terkilir dan gak bisa melanjutkan perjalanan. Mereka pun akhirnya bergegas turun untuk menyusul Ahmad. Saya lanjut lari mencari Rama dan Agi. Ternyata saya belum menemu Rama dan Agi. Karena lelah berlari, saya putuskan istirahat. Lagian, Ahmad sudah ada yang nemenin. Saya duduk di atas tanah yang becek. Sedikit rebahan karena badan pegel. Ketika saya baru menengok ke atas, ternyata sosok perempuan yang sebelumnya persis ada di atas saya. Matanya melotot sambil tersenyum. Tanpa aba-aba,
Saya langsung lari, gak nengok-nengok, pandangan fokus ke depan. Gak sesekali saya jatuh karena licin dan terdengar suara ketawa perempuan. Saya makin kacau. Saya teriak memanggil Rama dan Agi. Ternyata ada yang nyaut. Terdengar suara sautan tersebut. Saya tetap teriak dan suara sautan pun masih terdengar. Ketika suara tersebut terasa sudah dekat, kenapa malah menjauh lagi? Saya bilang, tunggu, jangan jalan terus. Tiba-tiba di belakang saya ada yang jawab. Kenapa? Takut ya? Ketakutan saya memuncak. Mau nengok takut, gak nengok penasaran. Pokoknya saya benar-benar diem, bingung mau ngapain. Akhirnya saya ngumpulin keberanian. Saya pura-pura cuek. Sambil jalan, saya coba nengok pelan-pelan ke belakang. Dan setelah saya nengok ke belakang, saya lihat sosok perempuan yang tadi. Dia ada 10 meter di belakang. Benar-benar deket. Matanya merah. Rambutnya menyentuh tanah. Wajahnya berlumur darah. Dan dia senyum ke saya. Badan saya langsung kaku. Pengen memalingkan muka saja susah. Boro-boro lari. Sambil tersenyum, sosok tersebut melambai-lambaikan tangannya ke arah saya. Perlahan dia terbang ke arah pohon sambil tertawa. Saya baca istighfar sebanyak mungkin. Badan saya akhirnya bisa dibawa gerak. Saya langsung lari lagi ke atas sambil teriak-teriak minta tolong. Gak lama, saya pun ketemu Rama dan Agi. Melihat saya yang ketakutan, mereka pun langsung datang menghampiri saya. Saya jelasin kalau Ahmad kakinya kekilir, gak bisa lanjut jalan. Mendengar hal itu, mereka langsung mengajak untuk turun menemui Ahmad. Saya yang masih trauma meminta agar saya berjalan di antara mereka berdua. Kami turun dengan kecepatan penuh. 5 menit kemudian, kami bertemu dengan rombongan pendaki yang sebelumnya jagain Ahmad. Katanya teman kami sudah datang. Saya pun ngucapin banyak terima kasih. Setelah itu, kami lanjut turun dan bertemu dengan Ahmad dan yang lainnya. Kondisi Ahmad yang mulai membaik, tapi untuk lanjut naik, gak memungkinkan. Ia pun terus-terusan meminta maaf. Gak biasanya Ahmad terlihat murung. Setelah berdiskusi, kami memutuskan untuk tidak turun, tapi bermalam dan mendirikan tenda. Walaupun tanahnya agak miring, tapi untuk 2 tenda cukup. Langit kembali gelap. Kami langsung bergegas mendirikan tenda dan membentangkan flyset. Setelah selesai, Ahmad saya suruh untuk ganti baju dan bebersih. Kemudian kami saling bergantian masuk dan membereskan isi dalam tenda. Sekitar jam 7 kami mulai memasak untuk makan malam. Ahmad sudah bisa bercanda dan tertawa lagi. Suasana kembali hangat. Karena takut rembes kalau hujan, saya pun bikin parit di sekitar tenda. Saya pakai headlamp soalnya di luar gelap. Karena masih agak takut, saya ajak ngobrol teman-teman yang di dalam tenda. Saya masih fokus bikin parit di sekeliling tenda. Terus, tiba-tiba Ahmad nyeletuk. Lo takut setan kan? Jadi ngajak ngobrol kita. Setelah Ahmad bilang seperti itu, saya tiba-tiba merinding gak jelas. Di kegelapan yang ada di belakang saya, rasanya rame banget. Saya pun buru-buru beresin parit dan masuk ke dalam tenda. Setelah matang, kami makan dengan lahap. Lalu seduh air panas dan ngopi sambil ngobrol. Suasana benar-benar hening. Gak ada siapapun yang lewat setelah kami mendirikan tenda. Saya tidur berempat dengan Rama, Fajri, dan Ahmad. Sedangkan Agi di tenda dengan Huda. Karena merasa agak parno, saya tidur di tengah. Sekitar jam 9 malam, kita pun putuskan untuk tidur. Saya pun tertidur. Singkat cerita, sekitar jam 1, saya bangun karena suara hujan. Di luar hujan deras. Karena sudah buat parit, tenda kami pun aman.
Tapi saya susah untuk tidur lagi. Saya ngerasa aneh dengan suara-suara di luar tenda, karena setidaknya saya di tenda berempat. Mulai dari suara semak-semak yang aneh, dan suara burung di atas tenda menemani saya yang susah tidur. Saya pun ambil HP dan main game untuk nyari ngantuk. Setelah agak lama, di luar tenda, saya mendengar suara rintian perempuan minta tolong. Suara tersebut berpindah-pindah tempat, mulai dari depan, belakang, dan samping. Hingga akhirnya, suara rintihan tersebut pindah ke atas tenda dan berteriak seperti kesakitan. Sontak, saya kaget dan bangunin Fajri yang ada di samping saya. Dia pun terbangun dan nanya saya kenapa. Saya cuma geleng-geleng. Fajri bilang kalau dia kebelet pipis. Saya pun menahan dia untuk gak keluar dengan alasan hujan. Tapi dia ngerasa udah gak bisa ditahan. Lagian mau pipis di pinggir tenda, masih terhalang flyset katanya. Akhirnya, saya iyakan. Dia pun minta tolong disenterin dari dalam tenda. Fajri keluar dari tenda. Saya minta untuk periksa sekeliling tenda, memastikan pasak dan tali masih terpasang. Setelah itu dia pun pipis. Saya senterin. Belum terlalu lama, Fajri langsung masuk buru-buru ke dalam tenda. Dia cuma bilang, "Anjir, anjir," dengan wajah yang ketakutan. Saya tanya kenapa dia gak jawab apapun. Fajri meminta saya untuk gak tidur. Saya iyakan. Lagi pula saya emang gak bisa tidur. Kita pun ngobrol-ngobrol sambil nyari ngantuk juga. Tiba-tiba, di tengah obrolan kita, ada suara langkah orang banyak. Mungkin sekitar 10 orang yang mengintari tenda. Kami berdua panik. Saya gak berani untuk memastikan keluar. Fajri terlihat kebingungan. Suara langkah tersebut makin cepat, seperti suara orang yang berlari dan banyak. Semakin lama, suara tersebut pun hilang. Baru saja pengen bersyukur, tiba-tiba terdengar suara teriakan kakek-kakek sangat keras dari atas tenda. Dak, tenda kami seperti dipukul dan langsung rubuh. Saya dan Fajri panik setengah mati. Ahmad dan Rama pun langsung bangun. Tanpa banyak bicara, kami langsung pindah ke tenda Huda. Sembari membuka tenda, kami teriak-teriak ketakutan. Suara kakek-kakek yang tertawa masih terdengar dari atas kami. Huda dan Agi pun bangun dan membukakan tenda. Kami langsung baca istighfar dan doa-doa sebisa kami. Malam itu benar-benar mencekam. Raut wajah kami begitu tegang dan mencekam. Ahmad sampai menangis. Saya dan Rama menenangkan sebisanya. Suara tertawa masih terdengar jelas dari luar. Tiba-tiba, angin kencang menerpa tenda kami. Kami menahan tenda agar tidak terbawa angin dan terus berdoa meminta perlindungan. Kini bukan hanya suara tertawa. Di luar, terdengar jelas rintian perempuan dan suara lonceng yang keras. Malam semakin kacau. Kami terus-terusan berdoa. Waktu terasa berjalan begitu lambat. 1 jam kemudian, sekitar jam 3, gangguan tersebut tiba-tiba hilang seiring dengan redanya angin kencang. Kami akhirnya bisa tenang, tapi belum berani untuk ngecek keluar tenda. Masih setengah ketakutan, di dalam tenda, kami mulai mengobrol dan mencoba menenangkan pikiran. Huda bertanya ada apa dengan tenda kami. Saya jelasin kalau tenda rubuh. Apalagi, saya ngeri kalau framenya sampai patah. Saya terus berusaha untuk membuka percakapan agar suasana menjadi tenang. Singkat cerita, saya cek jam dan ternyata sudah jam 4:30. Saya dan Rama beranikan diri untuk cek situasi keluar dan memastikan tenda yang rubuh. Saya pun membuka pintu tenda dan keluar duluan. Ketika saya senterin ke arah tenda, ternyata tenda saya masih berdiri kokoh. Aneh, padahal jelas-jelas kalau sebelumnya tenda kami roboh.
Saya dan Rama bingung dan semuanya masih dalam keadaan semula. Saya gak ngerti. Kami berjalan sebentar mengelilingi tenda, dan tiba-tiba Rama nyuruh saya untuk melihat ke atas pohon sebelah kanan. Saya spontan senterin ke arah tersebut. Saya ngelihat kayak ada mayat lelaki gantung diri di atas pohon. Sorot matanya melotot ngelihat kita berdua. Saya pura-pura gak ngelihat dan cuek. Saya ngasih abah-abah ke Rama untuk masuk tenda. Padahal kaki saya sudah bergetar banget. Sebelum masuk tenda, Rama bisik-bisik ke saya kalau dia bilang ke teman-teman yang lain, di luar gak ada apa-apa, tenda udah diberesin, biar semuanya tenang dan gak panik. Saya iyakan. Ketika masuk, saya jelasin sesuai dengan apa yang Rama bilang ke saya sebelumnya. Saya lapar. Huda langsung inisiatif buka tenda dan masak. Awalnya saya takut kalau sosok itu masih ada, dan ternyata sudah hilang. Kami pun masak untuk sarapan. Ahmad terlihat sangat baikan setelah pakai koyo dan balsem semalaman. Katanya udah gak terlalu bengkak. Kami pun makan. Saat itu masak kentang goreng dan beberapa potong sosis. Tak terasa sinar matahari terlihat. Kami segera keluar. Saya pun nyuruh Ahmad untuk mencoba berjalan perlahan, dan ternyata lumayan lancar. Hanya saja memang harus pelan. Kemudian kami masak air untuk seduh kopi. Sambil diskusi terkait kaki Ahmad lanjut naik atau turun, saya bertanya pada Ahmad. Katanya udah gak kerasa sakit, tapi mesti pelan jalannya. Saya masih ragu untuk meneruskan perjalanan karena takut terjadi hal yang lebih parah pada kaki Ahmad. Rama dan Agi meyakinkan saya untuk terus melanjutkan perjalanan. Fajri pun sepakat dengan syarat ketika jalan tidak terpisah dan terus beriringan. Ahmad pun terus berkata kalau dia masih bisa dan kuat untuk berjalan. Akhirnya saya pun mengiyakan. Semoga lancar. Sekitar jam 7 pagi, kami bebersih sampah logistik, berkemas, dan membereskan tenda. Setelah semuanya beres, kami pun memulai perjalanan di hari kedua dengan target naik ke Puncak Gede dan langsung turun ke jalur Cibodas untuk mendirikan tenda saat malam kedua di pos kandang badak. Kami mulai berjalan. Saya masih paling belakang dan Rama di depan. Kita jalan perlahan. Ahmad sesekali meminta untuk break karena kakinya masih sedikit terasa sakit. Kami pun mengiyakan agar ia bisa terus berjalan. Satu jam kemudian, kami pun sampai di simpang Maleber. Setelah istirahat, kami berjalan lagi. Hanya tinggal melewati alun-alun Surya Kencana, kemudian menuju puncak. Di sepanjang perjalanan, cuaca cukup cerah. Sinar matahari masuk di antara pepohonan yang lebat. Ahmad bisa berjalan dengan baik dibantu oleh trekking pole yang saya pinjamkan. Kurang lebih 2 jam berjalan, akhirnya kami sampai di alun-alun Surya Kencana Timur. Sambil melepas lelah, kita pun memutuskan untuk istirahat. Lagi pula baru jam 11 siang. Kami foto-foto sambil melihat padang atau sabana yang luas, dihiasi dengan pohon Edelweiss yang kering pada saat itu. Saya usulkan untuk berjalan lagi dan istirahat lebih lama di alun-alun Surya Kencana Barat, yaitu pintu masuk jalan menuju puncak. Sambil berjalan, kami mengabadikan beberapa foto. 45 menit kemudian, kami sampai di jalur menuju puncak. Kami masak untuk keperluan tenaga makan siang, karena kebetulan stok air menipis. Kita bagi tugas. Rama dan Huda mengambil air ke arah trek Salabintana. Agi dan Fajri masak, sedangkan saya bertugas untuk rebahan. Rama dan Huda beres mengambil air. Agi dan Fajri pun selesai masak. Kita makan untuk bekal tenaga perjalanan ke puncak. Kira-kira butuh waktu 1-2 jam untuk sampai ke sana.
Sekitar 1 jam kami lanjut berjalan menuju puncak gede. Langit mulai berubah menjadi gelap. Karena trek berbatu, lumayan menguras tenaga. Tak terasa, ternyata kami berpisah kembali. Kali ini terbagi dua. Saya, Ahmad, dan Fajri di belakang, sedangkan sisanya di depan. Ahmad berkali-kali minta break, punggungnya terasa sakit menahan beban. Saya kemudian menawarkan agar tasnya dibawa saya, agar perjalanan bisa sedikit lebih cepat. Dia mengiyakan. Singkat cerita, kami sampai di puncak gede sekitar jam 3 sore. Seperti biasa, kami pun istirahat dan foto-foto. Langit yang mendung berubah menjadi cerah kembali. Puncak Pangrango nampak terlihat jelas. Jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Sebelum bertemu dengan gelap, kami putuskan untuk turun menuju kandang badak karena keesokan harinya kami akan summit ke puncak Pangrango. Kami pun turun menyusuri kawah menuju jalur Cibodas. Sepanjang berjalan di jalur kawah, langit tiba-tiba berubah menjadi gelap. Kami sedikit lari dan bergegas untuk turun. Belum lama masuk hutan, hujan pun ternyata turun dengan cukup deras. Jas hujan langsung kami pakai. Kami berjalan menyusuri hutan yang diguyur hujan deras. Hingga tak terasa kami pun terpencar kembali. Bedanya, saya jalan sendiri di belakang. Awalnya saya kira Ahmad di depan saya. Ternyata saya salah lihat. Saya di belakang dan sendirian. Saya tetap tenang karena memang sudah pernah lewat jalur ini. Jadi harusnya sudah lumayan tahu dengan jalur trek menuju pos kandang badak. Masih diguyur hujan, saya turun perlahan karena trek agak licin. Sekitar 10 menit saya jalan sendiri. Ternyata ada rombongan sekitar 5 orang yang lagi duduk di trek. Karena saya juga lumayan capek, saya putuskan untuk ikut duduk. Ketika sudah sampai, saya sapa dan langsung duduk setengah rebahan di dekat mereka. Ternyata sapaan saya gak digubris sama sekali. Mereka mungkin kecapean. Saya pun cuek, duduk, dan rebahan sambil meremin mata. Saya ngambil minum karena haus. Ketika saya mau nawarin mereka, tiba-tiba mereka gak ada. Hilang. Anehnya, trek naik atau turun, mereka gak kelihatan sama sekali. Jeda saya merem dan mengambil minum, gak lebih dari semenit. Meskipun mereka lari, saya tetap bisa ngelihat atau ngerasain langkah kaki. Tapi ini gak ada. Beres minum, saya langsung pergi dari situ dan lari, mencoba untuk gak panik. Di tengah terpaan hujan, saya lari. Di tengah terpaan hujan, saya lari sebisa mungkin dengan penuh hati-hati. Meleng sedikit, bisa jatuh dan luka-luka. Saya terus fokus jalan. Hingga akhirnya saya ternyata ketemu rombongan mereka lagi di tempat yang berbeda. Sial, karena saya yakin kalau mereka bukan manusia. Saya coba cuek dan pura-pura gak lihat. Posisi mereka persis sama dengan yang sebelumnya. Saya pun jalan santai melewati mereka karena sedikit penasaran. Saya nengok pelan dan rombongan tersebut balik melototi saya. Benar-benar melotot. Saya lari sekuat tenaga, walaupun badan sudah benar-benar capek. 10 menit saya lari, lagi-lagi saya nemuin rombongan tersebut. Kali ini, mereka berdiri dan menghadap ke arah saya. Di situ, saya benar-benar gak ngerti harus ngapain. Sumpah, capek. Akhirnya, saya mutusin untuk melangkah maju. Yang penting, coba dulu. Mulut saya gak berhenti terus baca doa. Hati deg-degan gak karuan, badan udah lemes bingung mau ngapain. Saya coba maju selangkah demi selangkah. Ketika saya hampir mendekati rombongan tersebut, mereka seketika hilang. Akhirnya, lega banget. Saya langsung lari, gaspol, gak peduli licin, yang penting cepet ketemu teman-teman. Hingga selang setengah jam kemudian, saya ketemu Rama dan Ahmad. Saya senang bukan main.
Saya minta istirahat karena bukan badan doang yang capek, hati juga sedih. Mereka berdua cuma bertanya-tanya ada apa dan kenapa saya ada di belakang. Padahal mereka berdua ngelihat saya di depan mereka. Lalu yang tadi siapa? Saya perlahan jelasin. Kalau pas hujan mulai deres, saya terpisah. Sedangkan penjelasan dari mereka, kalau saya ada di depan mereka persis. Ya udah, karena saat itu udah hampir gelap, kami mulai pakai headlamp. Tak berselang lama, kami bertemu Agi, Fajri, dan Huda. Hujan mulai reda karena jarak pandang yang minim, kami berjalan beriringan menuju pos kandang badak. 10 menit berselang, kami akhirnya sampai di Tanjakan Setan. Tanjakan ikonik di jalur Cibodas. Untuk turun pun terlihat susah, curam. Ditambah kondisi malam, sangat menyiksa. Kami turun menggunakan webbing yang telah disediakan. Perlahan-lahan, memastikan pijakan dan kami berhasil sampai bawah. Kami terus berjalan menyusuri gelapnya hutan. Tak ada yang banyak bicara. Kami semua merasa lelah. Hingga akhirnya keheningan tersebut pecah. Tiba-tiba dari arah hutan sebelah kanan, terdengar jeritan bayi, disusul dengan suara merintih dari arah yang sama. Mendengar suara tersebut, kami saling berpegangan tangan. Doa terus diucapkan. Suara tersebut seperti mengikuti kemana arah langkah kami. 15 menit kemudian, suara tersebut hilang. Dan kami sampai di percabangan puncak Pangrango dan Puncak Gede. Akhirnya sebentar lagi sampai. 5 menit kemudian kami sampai di pos kandang badak. Tidak begitu banyak yang mendirikan tenda. Mungkin kurang dari 8 tenda. Kami pun bergegas mendirikan tenda di dekat sumber air. Tujuannya agar gampang untuk sekedar ngambil atau menggunakan air. Kami berbagi tugas. Ada yang mengambil air, mendirikan flyset, dan mendirikan tenda. Tak butuh waktu lama, dua tenda berdiri kokoh. Kami bergiliran masuk untuk ganti baju dan membereskan isi tenda. Sambil menunggu giliran, saya cuci kaki dan seluruh badan yang kotor di sumber air. Dingin, mirip air es. Ketika selesai dan melangkah balik ke tenda, di belakang saya tiba-tiba ada suara ketawa kecil. Merasa janggal, saya langsung lari masuk ke dalam tenda, lalu ganti baju. Setelah ganti baju, saya minta temenin ke Rama untuk membuat tali jemuran. Kebetulan beberapa baju kami kotor dan sedikit basah. Saya pasang tali jemuran di bawah flyset agar kalaupun nanti hujan, masih bisa terlindungi. Tali pun berhasil saya pasang. Baju yang kotor dan basah saya jemur, begitupun dengan Rama. Setelah semua beres, baru saya masuk ke tenda. Rama tiba-tiba bilang, "Kalau nanti malam ada apa-apa lagi, langsung bangunin gua ya." Perasaan udah mulai gak enak. Saya iyain, lalu masuk ke tenda. Dengan sisa logistik yang masih ada, kami memasak. Ahmad mulai merasakan sakit lagi di kakinya. Saya menyuruhnya untuk minum obat pereda nyeri. Akhirnya kami merasakan suasana tenang kembali. Jam 8 kami makan dan ngobrol-ngobrol santai. Tak lama hujan turun, cukup deras. Terdengar suara rombongan pendaki yang baru sampai dan mendirikan tenda. Saya usahakan jangan sampai tidur terlalu larut. Karena besok kami harus bangun jam 4 pagi untuk summit ke puncak Pangrango. Setelah ngobrol ngalor ngidul, kami memutuskan untuk tidur. Saat itu jam 10 malam, formasi tenda masih sama dengan saya tidur di tengah. Lampu tenda dimatikan, kami tidur. Saya berkali-kali terbangun karena hujan deras di luar tenda. Syukurlah, gak ada hal-hal aneh yang saya rasain. Saya tertidur lagi. Sekitar jam 2, saya lagi-lagi terbangun karena haus. Saya duduk, minum, lalu tiduran mencoba untuk tidur.
Ketika seperti hampir setengah tidur, tiba-tiba seluruh badan saya dingin bukan main. Disusul pusing yang berat. Saya coba tetap merem, hingga kemudian kaki saya serasa kram, gak bisa digerakin sama sekali. Digeser sedikit saja, sakitnya bukan main. Rasanya seperti patah. Karena gak kuat, saya buka mata dan ternyata ada sosok perempuan duduk di atas kaki saya. Benar-benar ngedudukin kaki saya. Mulut serasa dilakban, gak bisa teriak sama sekali. Tangannya seperti meraba-raba tubuh saya. Kukunya panjang. Wajahnya berlumuran darah. Matanya melotot ke arah saya. Saya mencoba gerak-gerakin badan, gak bisa. Teman-teman saya yang lain masih tidur, gak keganggu sama sekali. Sosok tersebut masih duduk di atas saya. Saya benar-benar ketakutan. Kaki serasa patah. Sakit banget kalau digerakin. Saya cuma bisa merem melek berulang-ulang, memastikan sosok tersebut masih ada atau enggak. Hingga akhirnya kaki saya tiba-tiba bisa digerakin seperti semula. Saya coba buka mata dikit-dikit, dan ternyata sosok tersebut hilang. Akhirnya saya coba merem lagi. Kaki sudah mulai berasa normal. Tapi saya benar-benar nyium bau kemenyan campur bau busuk di dekat kepala saya persis. Saya pun kembali sedikit panik, tapi tetap berpikir positif. Saya pun memberanikan diri untuk mengecek apa yang ada di luar. Saya nggak tega membangunkan teman-teman yang lain. Terlihat dari raut wajah mereka yang tampak kelelahan. Ketika saya membuka resleting pintu tenda, di kiri atau kanan tidak ada hal apapun yang mencurigakan. Bau tersebut pun hilang. Melihat nesting yang berantakan, saya pun sedikit keluar tenda untuk membereskannya. Saat sudah selesai dan ketika saya sudah merangkak masuk, tiba-tiba bau tersebut tercium lagi persis di belakang saya. Disertai dengan bisikan suara, saya spontan balik badan. Lalu tiba-tiba di depan muka saya, ada sosok perempuan yang tadi duduk di atas kaki saya, hadap-hadapan muka. Saya teriak sekencang-kencangnya. Rama dan Fajri bangun. Gak tahu kenapa mereka berdua langsung meluk saya. Mereka nyuruh saya untuk baca istighfar terus. Selepas itu, entah kenapa saya gak bisa ngomong apa-apa. Masuk tenda pun setengah digotong mereka. Saya disuruh minum. Saya cuma ketawa kecil ngelihat mereka berdua. Saya lihat jam, ternyata sudah hampir jam 4. Huda dan Agi juga terbangun. Kami masak dan bersiap untuk summit. Kemudian Ahmad bangun. Kami bergiliran beberes dan siap-siap. Logistik, kompor, dan gas. Saya masukkan ke dalam tas. Setelah itu, kami makan. Sekitar 4:30 kami pun bersiap berangkat summit. Beberapa rombongan pendaki lain. Ada yang sudah duluan. Tapi kami gak tahu mereka summit ke Pangrango atau Gede. Semuanya menggunakan senter atau headlamp. Trek kali ini dibilang cukup sulit. Kurang lebih 4-5 jam baru sampai puncak. Saya memastikan keadaan kaki Ahmad. Katanya oke. Ya sudah, kami berjalan tipis beriringan. Saya tetap di belakang. 5 menit kemudian, kami sampai di percabangan antara Puncak Gede dan Puncak Pangrango. Kami pun ambil kanan. Trek lumayan landai dan belum terlalu curam. Suasana gelap. Belum sampai 10 menit dari percabangan, Ahmad tiba-tiba mengeluh kesakitan. Kakinya seperti perih. Karena tidak ingin terlalu memaksakan, Ahmad mau untuk kembali ke tenda. Saya dan Rama pergi mengantarkannya. Setelah sampai di percabangan, Ahmad meminta untuk turun sendiri. Karena kami rasa memang dekat, kami mengiyakan. Saya dan Rama berlari menuju Fajri dan yang lainnya untuk melanjutkan pendakian menuju Puncak Pangrango. Selama pendakian menuju puncak, saya nggak ngerasa hal ganjil apapun.
Mungkin sebatas sekilas mata atau suara semak-semak, saya anggap biasa. Kami terus berjalan dan bertemu rombongan pendaki yang lain. Kami saling sapa dan pamit untuk mendahului mereka. Tak terasa mentari datang. Sudah hampir 2 jam kami berjalan, namun belum ada tanda-tanda puncak sudah dekat. Trek yang lumayan curam membuat kami harus banyak berhenti karena lelah. Sekitar jam 7 saya bertemu dengan seorang pendaki yang turun. Saya tanya, apakah puncak masih jauh? Dia pun menjawab kalau kami belum setengahnya sama sekali. Mendengar hal tersebut, kami pun cuma tertawa kelelahan. Agi pun ternyata sudah jalan terlebih dahulu, jauh meninggalkan kami. Demi mengejar waktu, kami bergegas naik lagi. Singkat cerita, setelah 3 jam kemudian, kami sampai di puncak Pangrango. Agi pun nampak duduk dan ngobrol dengan pendaki lain. Kami istirahat dan foto-foto sebentar. Tujuan kami selain puncak yaitu alun-alun Mandalawangi. Hanya butuh 5 menit turun dari puncak, kami sampai di alun-alun Mandalawangi. Konon, si Hoki, aktivis era tahun 60-an, sering menghabiskan waktunya di sini. Kami mencari tempat yang teduh untuk makan dan memasak air. Saya dan Rama turun ke arah tebing mencari sumber air. Selesai mengambil air, kami menyempatkan untuk mengambil beberapa gambar untuk kenang-kenangan. Mandalawangi memang tak seluas Surya Kencana. Namun, Mandalawangi terkesan lebih tenang dan sunyi, cocok untuk dijadikan tempat merenung. Waktu tak terasa menunjukkan pukul 12 siang. Kami memutuskan untuk turun. Lagi pula, Ahmad sendirian di tenda. Setelah beberes, kami berjalan naik ke arah puncak. Kami berjalan naik ke arah puncak Pangrango, kemudian langsung turun menuju kandang badak. Hanya 2 jam perjalanan turun, kami pun sampai di tenda. Ahmad terlihat duduk dan memasak air. Sesampainya kami di tenda, kakinya pun sudah lumayan membaik. Kami langsung memasak, menghabiskan logistik yang tersisa. Kami bergantian mengemas barang-barang yang ada di dalam tenda. Selesai memasak dan makan, kami pun bergegas merapikan tenda. Langit tampak mulai mendung. Sesegera mungkin kami harus turun sebelum hujan mengguyur. Akhirnya sekitar jam 4 lewat, kami turun menuju base camp Cibodas. Estimasi turun sekitar 2-3 jam dan trek relatif landai. 15 menit kami berjalan turun. Hujan pun turun, tidak terlalu deras. Kami langsung memakai jas hujan. Jalur Cibodas terkenal landainya. Tidak banyak trek yang curam, tapi cenderung lebih lama jarak tempuhnya. Kami terus berjalan. Ternyata kami terpisah jauh. Kali ini saya berdua dengan Fajri berada paling depan. Kami berdua memutuskan untuk menunggu di pos kandang batu. Sesampainya di sana, kami merasakan hawa yang kurang enak. Kami merasa ada langkah kaki yang turun, tapi tak kunjung sampai. Awalnya saya kira Rama dan yang lainnya. Ternyata gak ada siapa-siapa. Kami pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju shelter air panas yang berada di bawahnya. Tak sampai 5 menit kami tiba di shelter tersebut. Kami menunggu lagi Rama dan yang lainnya. Namun, suara langkah tersebut masih terdengar. Di tengah suara gerimis hujan, langkah tersebut terdengar cukup nyaring. Setelah diskusi dengan Fajri, saya putuskan untuk terus turun. Dan shelter air panas menuju pos batu kukus 3, kami harus melewati jembatan di atas air panas yang hanya dibatasi dengan seutas tali webbing. Jika tergelincir, otomatis kami akan terjebur ke dalam jurang berisi air panas. Saya berada di depan, berjalan perlahan menapaki batu-batu. Tiba-tiba, Fajri menyuruh saya untuk berjalan lebih cepat. Dia nampak sedikit gelisah. Saya iakan. Kami terus berjalan hingga sampai di pos batu kukus 3.
hujan masih turun cukup deras. Tapi setelah dipikir-pikir, kami memutuskan untuk terus berjalan hingga pos 1 sebelum base camp. Kami berdua terus berjalan, melewati pos Batu Kukus 2 dan 1, kemudian Rawa Denok 2 dan Rawa Denok 1. Sekitar setengah 6, kami pun tiba di pos Rawa Payangcangan, persimpangan menuju air terjun Ciberem dan base camp. Kami istirahat sebentar, minum dan rebahan di pos. Setengah jam kami menunggu, Rama dan yang lainnya masih belum datang. Padahal kami jalan tidak terlalu cepat. Setelah diskusi dengan Fajri, kami memutuskan untuk berjalan lagi menuju pos Telaga Biru. Perjalanan menuju Telaga Biru menyusuri jembatan kayu yang ditunjang dengan beton coran. Tak sedikit beton tersebut bolong. Karena gelap, kami berdua menggunakan headlamp untuk menerangi jalan. Kami jalan perlahan, menghindari jalan yang berlobang. Dalam perjalanan menuju telaga, terdengar suara aliran air yang cukup deras. Awalnya kiri kanan seperti rawa, kemudian berubah menjadi hutan yang lebat. Sambil ngobrol, kami terus berjalan maju. Ketika masuk ke hutan, Fajri meminta kami untuk jalan sejajar. Saya mengiyakan. Lalu sekitar 5 menit kami berjalan, tiba-tiba ada sesuatu yang muncul dari balik pohon yang ada di belakang kami. Awalnya saya kira dahan pohon yang jatuh. Namun lama-lama, sesuatu yang seperti dahan tersebut berdiri, membalikan badan dan meloncat-loncat. Itu pocong. Kami lari sekencang-kencangnya, hingga akhirnya sampai juga di ujung jembatan kayu. Saya cek ke belakang, sosok tersebut masih ada. Saya yang awalnya mau istirahat karena ngos-ngosan, mengurungkan diri dan mengajak Fajri untuk segera lari lagi. Tak lama kami pun sampai di telaga. Ada sebuah shelter dan nampaknya ada bapak-bapak sedang duduk. Sepertinya warga sekitar. Kami pun menyapa dan dia memberikan senyumannya. Kami duduk berjarak 10 meter dengan bapak itu. Dia hanya duduk dan termenung. Saya menawarkan rokok. Dia hanya diam saja. Akhirnya dia pun bertanya, "Kami dari mana?" Saya jawab habis naik ke Pangrango. Dia pun tertawa. Lalu dia tiba-tiba nanya pertanyaan yang aneh. "Kalian ketemu pocong gak di jembatan itu?" Lah, saya saling bertatapan muka dengan Fajri. Saya jawab aja, "Enggak, Pak." Dia kemudian memastikan lagi, "Yakin?" Saya pun menjawab, "Iya, Pak, aman." Lalu bapak tersebut tertawa lagi. Kali ini sedikit keras. Saya ngerasa mulai gak beres. Saya kodein Fajri untuk memakai kembali tasnya. Tiba-tiba, bapak tersebut terdiam. Kemudian, mata bapak tersebut berubah menjadi merah dan muncul bau busuk. Kami kaget. Ancang-ancang lari, bapak tersebut lalu teriak, "Yang kejar kalian di jembatan itu saya." Kami makin panik. Trek bebatuan yang lumayan basah, kami terabas. Tak jarang kami berdua jatuh. Gak peduli apa yang ada di belakang, kami terus berjalan dengan cepat. Kami berdua menguatkan satu sama lain. Setengah jam kemudian, akhirnya kami sampai di base camp. Rasanya lega banget. Kami istirahat di depan ruangan base camp. Raut wajah Fajri yang terlihat tegang kini berubah agak sedikit tenang. Kami berdua tertawa terbahak-bahak. Konyol. Sambil menunggu Rama dan yang lainnya, kami pergi ke warung untuk memesan makan. Fajri kemudian bercerita, mengapa ketika di jembatan setelah shelter air panas, ia meminta saya untuk melangkah lebih cepat. Ternyata, Fajri merasa kalau pundaknya ditepuk. Kemudian ketika menoleh ke belakang, ia melihat sosok perempuan samar-samar. Setelah sampai di jembatan kayu pun, sebenarnya dia sudah melihat bayangan pocong tersebut. Namun karena merasa belum ragu, ia mencoba untuk cuek. Makanya ia meminta saya untuk jalan sejajar.
Bahkan ketika kami sampai di telaga, Fajri sudah curiga terhadap bapak-bapak tersebut. Karena sebenarnya ketika baru duduk, ia mencium bau menyan yang sangat mencolok dari bapak-bapak tersebut. Dia pun gak mengerti kenapa saya seberani itu ngajak ngobrol. Kami hanya bisa tertawa. Pengalaman yang menegangkan. Satu jam kemudian sekitar jam 8, Rama dan yang lainnya datang. Saya tanya, aman atau enggak? Ternyata mereka juga sama mengalami hal aneh. Tapi tidak se-ekstrim saya dan Fajri. Rama menuturkan kalau sepanjang jalan, mereka diikuti oleh makhluk yang badannya tinggi besar. Makhluk tersebut mulai mengikuti dari shelter air panas hingga pertigaan air terjun. Rama pun sempat melihat bayangan samar putih saat melewati jembatan kayu, namun tidak menunjukkan sosoknya. Ahmad pun kemudian nimbrung bercerita, ketika ia turun sendiri, ternyata ada orang yang menuntun dia sampai mendekati tenda. Ketika Ahmad ingin mengucapkan terima kasih, orang tersebut melayang di udara. Ahmad ketakutan hingga dia pun masuk ke tenda orang lain. Pura-pura mengobrol. Untung saja ada anggota dari rombongan pendaki lain yang tidak ikut muncak, sehingga ada yang menemani Ahmad. Mengingat tenda, Fajri kemudian bercerita kejadian mengapa dia dan Rama memeluk saya ketika kejadian malam kedua di pos kandang badak. Sebenarnya Fajri melihat sosok perempuan duduk di atas kaki saya. Menurutnya sosok tersebut seperti ingin membawa saya ikut dengan sosok perempuan tersebut. Namun saking takut melihat sosok tersebut, Fajri memilih pura-pura tidur. Hingga pada saat sosok tersebut hilang, Fajri akhirnya bisa bernafas lega dan kemudian melanjutkan tidurnya. Fajri pun mencium bau busuk dan dia kesal kenapa saya malah nekat keluar tenda. Ketika saya teriak, dia pun langsung membangunkan Rama dan memeluk saya. Rama yang bilang untuk meluk dan gotong saya masuk ke dalam tenda, katanya, saya seperti ditarik oleh sosok tersebut. Lain halnya dengan Huda dan Agi. Mereka berdua merasakan gangguan ketika berada di dalam tenda. Pada malam pertama dan kedua, mereka berdua sebenarnya gak bisa tidur pulas. Mereka mendengar bisikan-bisikan dan seperti ada yang memainkan orter tenda tersebut. Mendengar cerita satu sama lain, kita hanya bisa tertawa dan mengambil hikmahnya. Kekompakan kelompok memang diperlukan ketika ada berbagai macam bahaya. Setelah makan dan berberes, sekitar jam 10 malam, angkutan desa datang untuk mengantarkan kami kembali menuju rumah Ahmad. Lalu, kurang dari jam 12, kami pun sampai. Saya bergegas langsung mandi dan bebersih. Badan lengket-lengket, hampir 4 hari belum mandi. Setelah itu, kami membeli makanan untuk kami santap sebelum tidur. Keesokan harinya, kami berenam memutuskan untuk pulang. Agi, Huda, dan Rama pulang ke Sukabumi. Sedangkan saya, Ahmad, dan Fajri kembali ke Bandung. Pendakian edisi Gede Pangrango sukses dan meninggalkan berbagai cerita menarik. Seperti yang telah saya tulis di awal, utas ini bertujuan sebagai pengingat untuk kita semua agar selalu berhati-hati dan selalu menjaga etika dimanapun kita berada. Kegiatan di luar ruangan mempunyai beragam situasi yang tidak dapat kita prediksi sebelumnya. Kerja sama tim dan komunikasi antar anggota menjadi penting karena menopang beragam masalah yang akan datang nantinya. Saling menenangkan, berpikir jernih, dan menguatkan mental satu sama lain merupakan kunci dalam kesuksesan suatu kegiatan. Semoga utas ini dapat bermanfaat dan menghibur. Terima kasih kepada yang telah setia menunggu dan membaca utas ini dari awal hingga akhir. Semoga di tengah wabah pandemi ini, kita senantiasa diberikan segala hal yang baik olehnya. Dan seperti itulah akhir dari kisah ini. Untuk yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.